Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Diantari Mulyono dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat format tabulasi 1. Nah, gimana sih caranya? Langsung saja, langkah yang pertama, siapkan teks. Kemudian atur font pada judul, lalu blok font pada judul, ubah font menjadi Algerian, ubah size menjadi 18, cetak bold, lalu klik align center atau rata tengah. Lalu blok seluruh format. Kemudian ubah font menjadi Century Gothic. Ubah size menjadi 12. Lalu klik icon kecil yang berada di samping paragraf. Klik New Tabs. Atur tabulasi dengan cara atur angkanya. Tentukan alignment, tentukan leader, kemudian tekan set. Ulangi dengan cara tadi. Atur angkanya, tentukan alignment, tentukan leader, kemudian tekan set. Jika sudah selesai, tekan OK. Di sini saya akan mengatur format dengan cara menekan tab. Nah, selanjutnya di sini untuk mengisi titik-titik tersebut atau daftar isinya dengan cara menekan tab, kemudian tulis nominalnya. Ketika kita menekan tab, maka secara otomatis langsung ada titik-titik tersebut. Dengan cara yang tadi, tekan tab, kemudian tulis nominalnya. Nah, sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.